Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita mendapatkan sapaannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di malam hari ini kebetulan saya sama Master BLS. BLS ya. Mbak Gentunya kemana Master BLS? Mbak Gentu lagi apa tadi ya? Tadi dia bilang lagi ada yang mau diselesaikan pribadi lah, nggak ngerti kita. Dinamanya pribadi kan nggak mungkin kok campur toh? Iya benar. Makin cerah wajahnya ini aku. Jadi isi nanti. Makin garang, itu kan penak. Salah tingkah mas. salting. Nah, jadi kok penyawa dengar. Aduh, gimana kabarnya Gibana Sepati ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nyaman gini atau dulu? Sebenarnya nyaman banget mas. Nyaman gini ya? Cuman karena gak terbiasa nih pakai baju gamis nih. Kok garang? Nanti kita minta mamas guru yang setelan lebih simple aja. Iya, lagi pula kalau gini, kayaknya kalau ngadepin dukun ini masih kurang yakin. Kok gitu, takut keserimpet? Iya. Ya Allah. Ya, seperti biasa toh, namanya kita akan beraktivitas ataupun kita dimanapun berada, kita tetap sholawatan. Iya, Bu. Ya kan? Cuman saya masih kurang pasah ini. Mas. Ya, nggak apa-apa, namanya belajar toh nggak apa-apa. Coba monggo. Jadi, untuk para netizen, diajak sholawatan juga ya? Iya. Kita akan tetap ini. Aja apa namanya? Solawatan bareng gitu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus mas? Loh, mas apa? Yang simple aja ya? Iya. Ya biasa aja lah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Oh, meski lagi? Iya. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Merdunya ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatu
Solawat dan teruslah bersolawat dimanapun berada, karena solawat dapat mengundang rezeki bagi kita. Solawat dapat juga menguatkan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta solawat juga dapat menenangkan hati. Cakep. Jadi hatinya terasa damai. Iya. Tapi Kibaras Pati punya dendam gak sama saya? Waduh. Ada gak? Insya Allah udah semua dendam, semua kebencian Allah semua udah hilang. Wah, udah hilang ya. Dulu ngeri, dulu kayak patar lu mainnya api. Tapi kadang-kadang kalau kita melawan musuh yang kuat, ya perlu kita keluarkan juga. Iya. Kenapa, Ki? Ya, enggak maksudnya ilmu api itu kan bisa dibawa kebaikan gitu. Oh iya, benar. Enggak mesti kejahatan, walaupun iya, api bener. Sifatnya panas, tapi kan kalau ditempatkan yang tepat gitu, kan akan bermanfaat. Ush, cakep. Cakep untuk membakar ikan. Iya. Manggang. Jadi enak ikan. Modelnya tes gitu aja ya. Itu bisa dicoba nanti tuh. Iya, boleh. Boleh ya. Benar. Tapi kalau terdesak aja. Kalau terdesak. Ibaratnya saya terdesak nih, saya minta bantuan sama Ki Bang Spati. Tolong gitu. Ya insya Allah kita tolong cepet-cepet lah. Apalagi Master BLS ini sangat diperlukan ini di Padepokan sebenarnya. Perlu ke apa? Duh, alah. Diperlukan untuk kameramen Bagento kan. Tapi saya akui makin keren gini, ganteng memang. Dulu lantam, Ki Banaspati. Sambil ngapai jenggotnya itu. Sekarang jenggot enggak seberapa nih ya. Ki Banaspati. Sekarang udah lebih kalem ya, Mas. Lebih kalem. Sekarang saya suka gini. Tapi udah belajar agama sikit-sikit toh. Alhamdulillah. Kemarin udah diajarin aja, udah diajarin Al-Fatihah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Master Bembeng. Agus. Oh Agus. Suara kayak Master Bembeng. Tugaskan Niroro Semekar untuk menyebut Ki Banaspati. Ditugaskan Umak ngeri kali Niroro Semekar. Jemput kemana nih? Itu di depan. Oh iya, nanti kami nyusul. Siap. Iya, kami nyusul. Ini ada yang mau dibahas dulu. Slow. Saya takut ini mau dijemput kemana ini. Jemput ke ini mungkin. Jalan-jalan. Mungkin Niroro Semekar ada. Masa kemarin saya di channelnya. Channel mana? Sifu. Dijodoh-jodohkan sama katanya itu netizen gitu. Astagfirullah, cinta tuh gak usah dipaksakan. Itu dia, Mas. Selo yang penting. Bener. Ini saya ingin bersolawatan dulu, karena Mbak Gento gak ada, kita apa namanya, saya mewakil Mbak Gento ya. Iya. Mudah-mudahan Mbak Gento balik kepada Puan dengan selamat. Amin. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalallah ma fil qalbi ghairullah Nur Muhammad. So, kenapa orang-orang diketawa? Ngejek. Bener enggak? Jadi suaranya mantep. Enggak boleh, sholatnya enggak boleh ketawa. Nanti dimarah Tuhan toh. Suara Mas bener-bener mantep, cuman saya kok tiba-tiba apa gitu. Oh ya udah, kita ulangi. Kita renungkan aja dalam hati. Ya. Mungkin karena sifat yang dulu masih terbawa sholawatan tuh, kami sholatan kinya sering guyu toh. Iya benar. Bener kan? Masih kebawa kan. Heeh, kok bisa dihilangi. Allah. Oke, kita ulangi lagi ya. Uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi. Astagfirullah. Kenapa? Masih gimana gitu, Mas? Beres kok. Bawaannya aduh, lupakan. Lupakannya dulu-dulu tuh dilupakan. Astagfirullah.
Auzubillahiminasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi jalallah ma fil halbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallahu ma fil qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Merdu banget. Saya sedih loh nengok gimana tadi sampai mandeknya lagunya, lagunya selawatannya. Suaranya luar biasa. Cuman itu tadi saya masih awal tadi masih kebawa sifat-sifat buruk saya. Ya lain kali kita nih yang lama-lama tuh dibuang toh. Ya namanya kebiasaan master kan gak bisa berubah langsung spontan. Iya. Tapi tadi Nyiro Semekar manggil kita nih. Oh, iya. Apa kita ke sana? Ayo boleh. Yuk beram-beram mak. Ke sana. Ayo. Master tahu? Tahu dong di depan. Iya pakai. Besok pagi ini aja sendal gunung. Sendal gunung dia enggak ribet. Sendal gunung kayak mana itu Mas? Sendal gunung dia lebih enggak ribet kayak bagento, enggak ribet dia pakai. Iya. Kalau gini kan ini dikasih siapa nih? Ini tadi dikasih sama apa nih Mas? Bu siapa pun namanya Lali aku. Loh kok Lali? Orangnya tanda? Orangnya tanda. Oh, nanti kita jumpai. Loh gini ribet makainya loh. Memang ya keren wah tampilannya. Benar. Hasbi Rabbi Subhanallah ma fil qalbi beri kemudahan selalu sama Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ndah. Master Beles. Kenapa? Saya suka suara kamu. Saya enggak suka. Saya kamu enggak suka suara enggak. Kamu? Tapi suara kamu bagus. Karena suara saya serak-serak petir. Kalau begitu suara kita sama, serak-serak. Jaga jarak tolong. Bukan muhrim. Nyinda boleh ditutup. Apa itu? Ininya sedikit. Kenapa? Ininya urap-urap ini. Ah, ditutup sedikit mungkin enggak terbiasa. Oh iya, maaf jika kamu tidak terbiasa, tapi maaf kamu harus. Sebenarnya bukan itu Master Bella. Kenapa? Saya takut, saya kan dipanggil ada salah apa gitu. Oh, enggak ada salah. Master Bella, kamu tahu? Enggak tahu. Kibana Swati sangat berbeda bukan? Dia seperti yang di pokok coklat. Dulu dia itu seperti ini. Kibana Swati. Benar begitu? Iya. Dan sekarang dia seperti sebenarnya ada lagunya itu. Memandangmu walau tapi selalu baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Kamu sudah makan? Alhamdulillah sudah tadi. Kenapa menjawab makan saja kamu berpikir? Tadi bilang belum. Agak surian jadi mau bilang udah atau belum? Belum tampu. Lalu kenapa kamu berkeringat sangat banyak seperti itu? Lihat di sini banyak sekali keringatnya. Kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak. Nih, saya grogi. Iya, grogi salah. Saya takut salah. Tapi gimana sepatu ternyata lebih bagus seperti ini ya. Kamu terlihat lebih... lebih keren. Iya, lebih keren. Dengan tubuhnya saya. Karena dengan berpakaian seperti ini, kamu lebih bagus dilihat. Jadi... apa namanya kalau laki-laki tampannya itu kelihatan tidak seperti Kibana Swati. Ini nggak tampan. Siapa? Kibana Swati. Kibana Swati tidak tampan? Cantik malahnya. Tidak, cantik itu wanita. Malah banyak netizen yang mengatakan ternyata Kibana Swati itu masih muda dan tampan. Tidak percaya tanya netizen. Ya kan netizen Kibana Swati itu tampan kan? Iya.
kok kamu yang menjawab, Mas Terbalas? Saya mewakili. Tapi kalau saya berpakaian seperti ini enggak bisa, susah ngelawan ini. Udah slow. Susah ngelawan apa namanya? Susah untuk bertarung. Susah untuk bertarung. Kalau menendang nyangkut. Ya. Tapi kan tidak mungkin kamu menggunakan yang lebar seperti ini. Ya, makanya kadang saya itu saya gulung kemarin. Ikat. Kalau begitu ganti saja pakaiannya seperti mereka-mereka ini. Kenapa rupanya? Nanti sudah saya sampaikan kepada Mas Guru, nanti akan diberi yang lebih itu lagi. Iya, tenang saja. Selu. Kamu masih orang baik. Sepanjang dia lagi. Memiliki banyak pakaian pasti. Nunggu paketan dari Taiwan nanti. Sebentar. Ada apa? Ki Banaspati. Ada bahaya. Oh, bahaya. Ih, bawa reksi ngekubro. Mana ini bahaya? Oh, binatang ini menyakiti saya. Binatang apa ini? Kenapa dia menyakiti saya? Ayo, Ki Banaspati ikuti saya. Sebenarnya saya memanggil kamu untuk berbicara kepadamu bahwasanya kamu ingin berbuat kebaikan, benar? Iya, benar. Saya ingin kamu berjaga di areal depan padepokan, membantu para warok dan para kesatria. Sebentar. Makhluk aneh. Makhluk aneh. Ada makhluk aneh. Ayo gimana sepatu. Dia ini masuk kepada kota. Kan benar, lihat itu. Lihat itu. Benar kan? Lihat itu. Mana yang dilihat? Itu, Master Beres. Dia tidak boleh masuk kepada padepokan. Ada kakek biru. Beres. Kenapa kamu tidak jadi ke Beres? Hey. Saya pernah berjumpa dengan dia, Master. Kau bermimpi tidak akan pernah kau bisa masuk ke padepokan. Kami akan terus mencegahmu. Iya. Ini sejenis kakek biru. Cukup berbahaya. Bisa mencegahmu. Aku akan terus mencegahmu walaupun aku tidak bisa. Aku rela mati. Yang penting kau tidak masuk ke dalam padepokan. Allah Akbar, Allah. Coba kita kejar aja nih, atau bilang. Di mana dia? Bilang. Saya takut dia masuk ke padepokan. Tidak kan? Ayo kita cari dia. Ini padepokan gimana, enggak dijaga? Jangan nih, kita menjaga padepokan. Jangan, bagaimana saya? Itu mungkin pancingan. Aku tahu ini pancingan. Iya, benar. Soalnya Kang Mamas lagi pergi bukan? Kang Mamas masih mengatasi di sini. Kita harus kembali ke padepokan karena padepokan banyak ular. Ular besar, bahaya. Bahaya. Ular apa? Ular. Gimana? Loh. Itu dia. Keluar kau, makhluk aneh. Perlahan-lahan. Aku akan memasuki padepokan kalian. Tidak akan pernah. Kukatakan sekali lagi, tidak akan ada orang jahat yang boleh masuk ke padepokan. Kalian. Kami memang tidak bisa melawanmu, tapi aku yakin Allah akan melindungi kami. Iya, benar. Wujud kau, wujud. Pergilah kau makhluk aneh dari padepokan ini. Iya! Dia langsung, hah? Dia kembali. Kita harus mencegahnya. Kita enggak boleh 100 meter dari padepokan. Jangan terpancing. Jangan 100 meter dari padepokannya. Jangan terpancing ke sana. Ki. Biarkan dia yang kesini. Kita tidak boleh meninggalkan padepokan terlalu jauh. Iya, karena di padepokan ada ular-ular besar yang berbahaya. Benarkah? Benar. Karena katanya Blorong datang lagi. Benar? Itu kata Master Angga. Tidak. Itu hanya ada di dalam diri Master Angga. Awas nih. Ada di mana tadi? Hentikan langkahmu, makhluk aneh. Oh, tidak akan pernah. Kau tidak akan pernah memasuki. Allahu Akbar, Allah. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
Terusin. Hentikan langkahmu. Suara apa itu? Aku akan memasuki padepokan kalian. Tidak akan pernah. Menguasai padepokan kalian. Tidak. Jangan mimpi kamu. Mau balas. Lagi-lagi kau datang ke sini. Baiknya kau ikut bersamaku untuk jadi panglima. Oh, tidak. Kemarin dia menyuruh Suruh Gento jadi panglimanya. Tidak akan pernah. Dia memiliki semburan. Allah. Oke. Hati-hati. Banaspati makhluk bodoh, bukan Balaspati. Hati-hati. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Allah. Gigi. Kamu tidak apa-apa? Allah. Ya Allah. 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 Dia lari. Cepat sekali larinya. Nyindah. Aku tidak apa-apa. Aku harus kembali tidak berwujud ke Banaspati. Karena aku akan menjaga padepokan. Kemana kakek biru tadi? Ki Banaspati, aku permisi. Kau jagalah padepokan, aku akan selalu ada di dekat kalian semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nih. Ini gimana? Jadi gimana nih kita Master Bella? Kita harus tetap jaga padepokan toh. Berarti kita standby di depan ya? Iya, ayo kita ke padepokan dulu. Ini berbahaya nih, berbahaya betul. Dia main kuat ya Master Bella? Saya sudah pernah menjumpai beliau. Beliau menginginkan Mbak Suruh Gento menjadi panglimanya. Tapi kita gak tahu apa yang dia tuju gitu. Semua yang dijumpai ingin dijadikan panglimanya. Dan jika wanita akan dijadikan ratu atau permaisuri gitu. Sebenarnya dia tuh siapa sebenarnya? Saya juga gak tahu, tapi dia, kita harus berhati-hati, dia memiliki ilmu seperti apa namanya? Asap yang disemburkan. Ya ngeri tuh. Ngeri kan? Jadi kita ini harus standby di padepokan. Kita jaga padepokan. Yaudah nih kita tutup dulu, Ki. Kita akan jaga padepokan karena itu perintah dari Mama Guru. Baik, oke. Jadi para netizen, kami akan standby di padepokan menjaga makhluk apa tadi, Mas? Kalau saya bilang itu kakek biru. Oh, kakek biru ya. Menjaga kakek biru agar tidak masuk padepokan. Ya. Semoga Mbah Gento cepat balik ya Mas. Iya, cepat kembali dengan keadaan utuh dan selamat. Oke, mungkin sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajalur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampai pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
masih bersama kami di sendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alamat lengkap adi langkat. Stabat, 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 stabat. Mari belajar master mbakter. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Dungo mengimari kutu ajo simpan dendam. Mirin jarawati ketui so ikhlas apelan tawakal. Ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses tetap semangat master. Mbakter salah PSS. Yeah.